ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini Obi Haji nak berkayuh lagi dengan kawan taman pinggiran USJ bersama RB. Obi Haji pun pakai RB kecil. Ini separuh dah jalan, separuh tunggu Obi Haji. Kalau Obi Haji bong hari ini, harap-harap dapat menunggu Obi Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Okey kawan-kawan, kita akan hari ini insya-Allah kita akan buat fondo daripada Shah Alam. Kita melalui Ceding, kita melalui Rimbayu, Ceding, seterusnya ke Morib. Lepas tu daripada Morib kita pergi ke Jugra, Pantai Kelanang. Kita pergi Pantai Kelanang, kita pergi Jugra, kemudian kita patah balik ke Pulau Keri, kita masuk Ceding dan balik semula ke Shah Alam. Satu orang ada menunggu di sini, tambah lagi satu orang, dan satu orang akan berada di depan lagi. Memasuki Rimbayu, kita daripada Kota Kemuning menuju ke Rimbayu. Kat sana ada seorang lagi yang menunggu di sana. Kita sudah menghampiri Rimbayu, kita masuk kawasan Gamuda Land. Cuaca kat depan kalau kita tengok masih renyai-renyai. Sebelah kiri alhamdulillah terang. Sini kalau tak renyai pun dia berkabus. Jalan masih basah. Kelajuan kita 27.9. On the bike. Okay, kita sambung lagi perjalanan. Setelah 20 km kita terus ke Pantai Morib. Lagi 30. Kita sarapan kat sana. Sekarang kita berada di jalan Lebai Saleh, Ceding. Cuaca baik. Kita hari ni bawa bapak mengandung ni hari ramai. Kita bersama tim-tim orang mengandung. Kita menghampiri Pekan Banting. Alhamdulillah cuaca bagus. Depan ada jambatan ah. Tu bang, ambil lajak, frontem ambil lajak. Dekat Shell Banting tadi ada kawan kawan kita Pancit. Teruskan perjalanan daripada Pekan Banting menuju ke Morib, lebih kurang ada 20 km lagi. Kita akan ambil sarapan kat sana. Okay, sekarang jam menunjukkan pukul 9 pagi. Kita berada di Pekan Banting lagi untuk menuju ke Morib. Dengan kelajuan 25 km sejam. Okey, kita jalan shortcut. Difahamkan jalan ni kurang kereta dan aman. Ni dia Sky memotong. Come back! Okey, mam. Bagi laluan, mam. Okey, sila. Nak duduk. Nak belakang Obi Ajar ni. Alhamdulillah hari ni rasa bertuah betul dapat berkayuh bersama-sama dengan Hobi Haji dan Hobi Haja. Baiklah. Oh. Berapa lama tak kayuh? Dengar cerita lama tak kayuh? Lamalah. Wow. Okey. Tapi okey. Semula tadi. Okeylah. Tak bong pun okey. Kelajuan kita dah cecah 30. Kawan-kawan, jalan ni memang aman sikit, tapi kalau ada kereta macam petir dia speed. Kita punya patch up Sky
Belakang Sky Chip Obi Aja Abi Haji Pak Imam. Belakang dah tak nampak ah. Oi, jalan kat sini cantik, primik dia, tapi banyak bump. Okey, Bengkel Sport Doktor Mi. Dan kita punya ada ke belakang? Habis. Uyuk. Ini kali kedua. Ada kepancitan lagi. Nampak. Dia sudah pro. Nampak. Kau begini? Tak. Okey dah, kita sempat dah bergambar hari ni dekat atas. Hai Biji. Mini lambat. Sambul. Jalanan daripada Pantai Morib menuju ke Jugra. Menuju ke Jugra. Okey, regroup. Farid, mana Farid? Belakang. Okay, kita dah sampai Pantai Kelanang. Kita nak terus ke Jugra. Sekarang baru 53.7 km. Okay, kita berada di JC Kampung Kelanang. Ya, ini dia geng-geng kita. Masih kuat lagi. Okey, kita berhenti lagi ni, ada member terkucil lagi. Ada terkucil. Salam. Selepas refill, kita gerak semula. Kita gerak semula. Okey, kita meneruskan perjalanan pulang. Lori belakang. Tiap-tiap, buka dia. Oi, slownya naik bukit ni. Tak ada apa jabatan ni, tak ada apa. Tak sedih sangat pun. Ringan sangat tu, aku dah pesan tadi, kalau ringan, kau tukar nak kayuh dia. Dia tak boleh turun lah. Biar. Jalan je. Kayuh je, layan je. Sikit lagi. Weh, kau orang tak tunggu Dan Cash 4. Cepat. Tapi Dan struggle naik jambatan tadi. Ni kawan-kawan, perbincangan antara Chip untuk mencari laluan kita yang seterusnya. Harap-harap kilometer tak bertambah dengan teruk lah. Yang sana semua tengah menunggu. Sementara Chip berbincang. Okey, kita pit stop terakhir. Sekarang kita 75 km, ada 25 lagi. Okey kawan-kawan, kita dah 78.7 km.
Bermaksud kita lagi 22 km untuk sampai ke RB. Alhamdulillah cuaca sangat baik. Kalau kita tengok bayang pun tak ada. Sekarang menunjukkan jam 12 tengah hari. Okay, depan ni last jambatan untuk sampai ke Rimba Ayu. Kilometer sekarang 90 kilometer. Ni layan dengan OB Haji, enjoy. Enjoy juga. Kita tunggu kawan kita di belakang. Ada yang cedera ke? Ah, ni dah. Cakap pun tak nak jawab. Fight. Belum kita sambung. Fight je. Dia lama tak kayuh sebenarnya. Dia dah berbulan-bulan. Ini hari-hari kayuh, pagi petang, siang malam. Ini sama ngaji juga. Ya, ini pun dah sebulan tak kayuh. Ini pun sebulan tak kayuh. Boleh. Jom. Dah, jom. On the bike. Ada nak berhenti kat sini. Masih sama-sama. Kita shortcut keluar ikut Seri Muda. Hujan dah menitik. Alhamdulillah hujan sudah turun. Kita kayuh tak panas sangat. Lagi 1 kilo. Kita menghampiri RB 500 meter di hentian arah Highcom. Kita sampai ke RB. Sampai dah. Okey, pada mulanya hanya tak sampai 100. Sekarang ni kita dah sampai 108. Alhamdulillah. Tahniah Haji. Tahniah untuk diri sendiri dia Haji. Hari ni tak ada ramai yang cedera lah. Hobi Haji je cedera hari ni. Tak habis cedera. Okey, terima kasih kawan-kawan. Kita berjaya buat fondo secara tak sengaja kot. Walau macam mana pun, terima kasih kerana memberi kerjasama. No one left behind. Itu yang mustahak.